antriannya jadi lebih panjang dari yang sebelumnya mereka rasakan, karena semua akhirnya tertumpuk di waktu itu. Jadi kita ingin pemerintah mengevaluasi kebijakan yang sudah mereka buat ini. Artinya jangan sampai kebijakan yang dibuat ini tidak dipantau, tidak dimonitoring. Artinya kan bisa jadi ini ada trend error juga. Kan substansinya kemarin itu mau menghindari macet di jam-jam padat. Jam berangkat sekolah, berangkat sekolah, berangkat kantor, dan kepulangan sekolah, kepulangan kantor. Di tengah-tengah itu kan sebenarnya masih ada jadwal kosong. Mungkin bisa bisa dipertimbangkan untuk memecah antrian yang malam. Daripada Pemkot ngurusin soal Pertamina dan segala macam, lebih baik di tingkat SPBU. Jadi Pertamina ini mesti membina SPBU, bahwa secara disiplin dan secara tanpa bisa ditawar lagi, dia tidak memberikan kuota BBM itu kepada Getak. Pertamina harus tegas. Kalau ada yang memberikan pelonggaran terhadap para pengetap itu, ya dia mesti ngasih sanksi. Selesai di situ. Kalau ini sudah pengetap nggak dikasih akses BBM itu, yang selebihnya, yang Pertamina segala macam itu udah pasti akan mati dengan sendirinya.